Kay, bagaimana jika hantu itu ada? Jangan tinggalkan aku di sini. Apa yang kau bicarakan, Dak? Lihat saja nanti bagaimana aku menghadapi hantu itu. Kay, kaulah yang terbaik. Hantu! Hantu! Pergi dari sini! Cepat pergi! Kudengar ada hantu di sini tadi malam. Aku dengar hantu itu memakan bola energi. Aku dengar Kay melarikan diri saat melihat hantu itu. Saat ini dia pasti akan muncul di Sunnyland karena dia selalu mengejar bola energi. Benar kan? Tidak ada yang namanya hantu. Di menara pengawas, simpanan bola energi kita sangat banyak. Hantu itu akan muncul di sana. Bagaimana caranya? Dia sangat cepat untuk bisa kita tangkap, Ginny. Kalau kita bisa menguncinya, kita bisa menangkapnya. Dolo, tutup semua pintu saat hantu itu masuk. Baik, Ginny. Sekarang, semuanya carilah ide tentang perburuan hantu ini. Mengerti? Apa yang kau bawa, Kay? Aku? Bawang putih. Andre bilang hantu paling takut dengan ini. Begitu ya? Maxie, bagaimana denganmu? Maxie akan menangkap hantu jahat dengan ini. Itu bagus. Kau tangkap hantunya, aku akan menahannya dengan ini. Dia datang. Aku akan memulai proses penutupan. Sekarang kita harus menangkapnya. Terima ini, hantu. Baiklah, kalau begitu dua-duanya. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bawang putihku kurang. Biarkan aku menangkapnya. Kembali!
Genie. Ha! Serahkan padaku. Kita mulai. Wow, Genie menangkap hantu itu. Al, tahan dia. Baiklah, Genie. Apa? Apa yang terjadi? Bergerak! Ayo bergerak, robot mata-mata! Apa? Oh tidak! Apa aku gagal lagi? Itu bukan hantu, lebih terlihat seperti robot. Ya, ini ulah Train X, seperti yang sudah kuduga. Benar kan? Tidak ada yang namanya hantu. Wah, seekor gurita. Lexi akan bermain dengan ini. Karena kegagalan fungsi yang tidak diketahui, sistem rem darurat diaktifkan. Jadi liftnya rusak? Pemindaian elevator dimulai. Mohon tunggu sebentar. Benar. Kata Genie, aku benar-benar lupa itu. Maaf, Gary. Aku harusnya lebih memperhatikan. Alf, jangan biarkan hal-hal ini membuatmu sedih. Oh, ada satu lagi kisah yang ingin kuceritakan padamu. Akan kuceritakan ya. Tentu. Aku siap mendengarkannya. Ayolah. Alf terjebak di dalam sendirian dengan Gary? Oh, tidak. Gary tidak akan pernah berhenti kalau sudah bercerita. Duke telah terlihat di jalan raya di Mountain Land. Kirim Lelwood segera. Duke, kau tidak akan lolos dengan ini. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Kay, ada masalah. Aku tidak bisa pergi ke Mountain Land. Itu benar. Aku juga harus pergi ke Waterland, tapi tidak bisa. Itu tidak baik. Kita harus menemukan Duke. Ada ide, Victor? Kita tidak bisa membiarkan mereka di sini. Duke, biar Maxie yang mengurusnya. Jadi, sangat sulit membangunkan Philippe hari itu. Jadi aku... Oh begitu. Itu adalah kisah yang sangat menarik, Gary. Dan inilah bagian yang bagus. Apa? Benarkah? Tentu saja. Jadi, apa sudah kuberitahu pertama kali aku bertemu Tom? Pemindaian elevator selesai. Sirkuit kontrol utama tidak berfungsi. Dolo, bagaimana aku memperbaikinya? Katakan. Kau harus mengatur ulang kendali sirkuitnya. Baiklah, tapi bukankah kendali sirkuitnya ada di luar pintu? Anggota Railwatch lainnya dapat mengatur ulang dari luar. Kay, Victor, di mana kalian? Bisakah kalian kembali dan membuka liftnya? Alf, kami belum bisa kembali sekarang. Railnya tidak berfungsi. Semua terjebak di sini, tidak bisa pergi. Kalau begitu perbaiki kotak saklarnya. Kotak saklar? Caranya? Kau harus buka penutupnya lebih dulu. Lihat tombol di dalam. Tekan biru sekali, kuning dua kali, merah sekali, dan hijaunya dua kali. Biru, kuning, dan merah. Dan... baiklah. Apa dia mengatakan merah setelah biru atau hijau? Hijau. Bukan itu. Aku mendengarnya, merah setelah biru. Merah. B-
Bukan. Alf bilang kuning. Aku yakin itu. Itu merah. Alf, tombol apa setelah tombol biru? Katakan padaku lagi. Dengarkan baik-baik ya. Setelah biru... Warnanya merah. Merah. Kuning dua kali. Kuning, kuning, dan selanjutnya... Tuh kan, kuning. Merah, hijau, hijau. Oh, biru, kuning, hijau, merah. Oh, ini gila. Aku tidak tahu apa-apa. Kay, kau mendengarku? Biru, kuning, kuning. Maaf, tapi aku tidak bisa. Itu terlalu rumit. Tidak. Kau harus memperbaikinya dan lift ini juga. Sudah cukup, Alf. Kay sudah berusaha. Aku baru ingat, aku pernah punya masalah dengan kotak saklar. Kau sudah ceritakan kisah itu padaku. Benarkah? Iya. Tapi aku yakin aku belum memberitahumu tentang kereta tambang. Apa? Sebuah kereta dari tambang? Benar. Ini adalah kisah yang sangat menarik. Aku harus mulai dari awal tentang Tom dan Felipe. Dari awal? Alf, aku bahkan belum memulai ceritaku. Okay. Sudah selesai belum? Maafkan aku, tapi kombinasi ini terlalu rumit. Itu tidak rumit. Biru sekali, kuning dua kali, merah sekali, hijau dua kali, tidak rumit. Biru, kuning-kuning, merah, hijau-hijau, BKKMHH, tidak rumit, Kay. Apa itu benar-benar Alf? Aku tidak pernah mendengar Alf menjerit seperti itu. Cepat kembali dan buka itu pintu cepat. Oh tidak, salju longsor. Apa itu? Salju longsor? Maximus, kita harus keluar dari sini. Ayo lari. Aku tidak bisa bergerak. Rodaku beku. Ini cepat. Minumlah. Ayo cepat. Oh, ini terasa luar biasa. Aku mulai merasa hangat. Kurasa aku bisa bergerak. Teruslah mendorong. Penguat delta, output maksimum.